UPT dari Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan di Kemendikbudristek. Dan yang terakhir itu kami punya IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka, terutama fokusnya adalah differentiated instructional, bagaimana memberi intervensi kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi tidak semua orang harus fisika, kimia, biologi seperti kita dulu. Saya dipaksa-paksa di SMA 1 dulu, padahal saya ternyata hobinya olahraga. Kami sih mendukung aja Pak, nggak ada masalah. Ini kan delegasi dari kementerian nih, Balai Guru Penggerak ini. Kita akan coba mencari membantu memfasilitasi. Terkait beberapa hal, sebetulnya semua sudah kita upayakan jalan, cuma memang ada keterbatasan-keterbatasan Pak. Ya, tadi guru penggerak kita baru 96. Kita akan fasilitasi coba agar berjalan dan bisa paham guru-guru di bawah ini. Peningkatan kompetensi apa segala macam, dan ini harus tersosialisasikan bahwa ini program dari kementerian.